Sebuah video viral dimuat oleh akun Facebook Viral Yes tentang angkutan umum mencoba ngeblong dengan memakai jalur berlawanan arah. Gimana bang? Kerja bang? Nah. Terus, kasih. Namun naas, mobil putih dari arah berlawanan tak memberi kesempatan kepada angkutan umum tersebut. Alhasil, angkutan umum itu pun dipukul mundur untuk kembali ke jalur yang semestinya. Kejadian ini dituliskan ada di wilayah Banten. Dalam kolom komentarnya, akun Kamil Kemal menuliskan, angkot di daerah Cikupa memang selalu begitu tiap pagi dan sore di saat jam sibuk. Malahan berani serempet-serempet pengendara lain. Coba cari berita mobil angkot dibakar pengendara motor di depan Indomaret Bitung, gara-gara tingkah sopir angkot begitu, ngeblong dan serempet-serempet seenaknya.